الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Ayat pendek je, tiga ayat. Dan ini termasuk dalam siri surah yang pendek. Qul huwallahu ahad, tabbat yada abi lahabin watab, dan ini satu lagi, idza jaa nasrullah. Tiga ayat. Tapi tiga ayat memberikan satu, menyamai surah-surah yang panjang yang lain. Kita tengok sepintas selalu makna dia. Sampai begitu hebat sekali surah ini. Surah ini adalah memberikan gambaran kegembiraan kepada Nabi. Janji Allah. Masa surah ini turun, belum berlaku lagi. Tapi dia janji Allah akan datang. Itu pasal dia guna idza. Idza dalam bahasa Arab bermaksud pasti akan berlaku. Berbeza dengan in, alif nun. Bahasa Arab alif nun, nun mati. Itu kita baca in. In itu maksudnya jika. Idza bermaksud apabila. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, tolong pastikan dulu. Bermakna 50 betul, 50 tak betul. Itu guna perkataan in. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, in, maka itu bermaksud 50. Boleh percaya 50, kita kena hizari, berhati-hati. Tetapi bila menggunakan perkataan idza, maka pasti akan berlaku, dan berlaku itu di masa akan datang. Bukan di masa yang lepas. Ditambahkan pula dengan ja'a. Bahasa Arab dia panggil fi'al madhi. Fi'al madhi bermaksud perkara yang pasti berlaku ataupun telah berlaku. Tapi belum berlaku. Cuma diceritakan pasti akan berlaku. Ja'a. Ja'a itu menggambarkan suatu benda berbeza dengan ata. Ata amrullahi falatasta'jilu ata. Ata dia datang begitu saja. Orang datang rumah. Untuk apa datang? Tak tahu, dia datang saja. Itu ata. Alif ta, alif maksurah, ata. Bahasa Arab lah sikit. Tapi ja'a, dia datang dengan bawa tujuan. Datang dengan bawa tujuan. Maksudnya datang rombongan ke rumah si A. Apa tujuannya? Mungkin nak meminangkan dan sebagainya. Itu ja'a kan dengan ada sesuatu yang apa yang dibawa di sini? Satu benda yang cukup besar, iaitu Nasrullah. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah ini semua kita nak. Semua kita nak. Daripada kita sampailah umur balik kita, sampailah usia kita sekarang, semua nak pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Orang yang sakit pun, ya Allah, tolonglah aku, sembuhkan sakit aku ini. Orang yang merawat pesakit pun, doktor dan sebagainya, ya Allah, tolonglah aku. Supaya dapat aku tolong orang lain. Itu pertolongan Allah. Semua orang nak pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu dikaitkan pula wow. Wow di sini bahasa Arab ada wow dan makna dia, ada demi, ada sebagainya. Tapi wow di sini, wow bersama. Kita panggil wow ma'iyah. Anak-anak susah nak belajar, tak faham. Subjek yang paling susah, admit lah. Susah. DY per DX, siapa X, carikan nilai X. Sampai ke universiti cari nilai X. Tak jumpa-jumpa, susah. Belum masuk lagi statistik lagi, belum masuk lagi cerita orang ambil engineering. Susah nak faham. Tapi once Allah Ta'ala buka hati dia, wah, nampak, terang. Ini pembukaan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Bagi Allah itu ada kunci. Kunci ilmu-ilmu ghaib. Kita nak sangka pembukaan Allah. Kita tengok satu ayat, contohnya Al-Quran, kita tengok apa maksud dia, apa makna tersirat dia. Allah Ta'ala buka hati kita, wah, ini makna dia. Ibnu Abbas bila turun surah ini, berbeza dengan Sayyidina Umar. Bila turunnya iza ja'a nasrullah, gembira Sayyidina Umar. Setelah bersusah payah, akhirnya Allah Ta'ala janji satu kemenangan. Petani, dia tanam, lepas itu mati pokok. Dia tanam lagi, kambing pula makan, tanam lagi. Akhirnya pokok itu membesar, menghasilkan buah. Tengok, wah, kawan-kawan pun makan, musang king dia, seronok sangat. Gembira hatinya. Itu Sayyidina Umar, gembira. Kerana setelah perjuangan begitu lama, akhirnya Allah Ta'ala janji pembukaan kota Mekah. Ibnu Abbas, dia lain. Dia faham daripada ayat ini, ini bermakna Allah Ta'ala nak mengucapkan selamat tinggal. Bye-bye.
Apabila selesai tugas, selesai, tukang rumah datang, baiki aircon dan sebagainya. Macam mana tuan? Berapa minit lagi? Ni setengah jam lagi selesai lah. Dia repair. Bila dia dah kemas barang, apa makna dia tu? Dia nak, okey lah, let go lah, tu nak pergilah. Jadi Allah Rasulullah pun sama. Bila dah selesai semua tugasan dan sebagainya, ini bermakna ayat ini, Rasulullah nak mengucapkan selamat tinggal. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Ibnu Abbas dia boleh faham makna dia. Ini makna yang Allah Ta'ala buka hati kepadanya. Perkara yang penting di dunia ini, di muka bumi ini ialah manusia. Manusia, kalau manusia boleh berubah, yang lain turut berubah. Itu yang orang duk kaji tentang human resource, bagaimana anjakan paradigma, macam-macam. Penat orang duk kaji. Yang paling susah nak urus manusia. Urus kerusi senang aja. Susun kerusi, dia tak ada perasaan. Kenapalah dia patah kaki letak kat ujung sana. Tak pernah dia. 5 minggu ke 5 bulan duduk kat ujung, tak ada terasa hati. Orang duduk dalam satu organisasi, dia tak boleh buat. Letak dia kat tepi, terasa hati dia. Pergi pejabat, terasa hati. Balik rumah, masam. Kenapa? Bos dia dah pinggirkan dia. Itu manusia. Manusia dia ada perasaan. Kambing tak ada perasaan. 10 ekor kambing sama dengan 100 ekor kambing. Pepatah Melayu kata, anak perempuan seorang dengan apa kerbau sekandang. Kerana kerbau 2 kandang, 3 kandang. Sama aja perangnya dia. Makan rumput. Bermain dalam lumpur. Bersama dengan air. Anak berbeza. 5 orang cuba tengok buka puasa saja. Seorang nak nasi lemak, seorang nak nasi goreng, seorang nak sup tom yam, seorang nak berbeza-beza. Baru 5 orang. Bayangkan kalau ada 50, bayangkan kalau ada 5 juta. Berbeza-beza manusia. Maka perkara yang paling penting sekali memberikan kita gembira bila kita melihat orang. Semua yadkhuluna fi dinillah masuk. Yadkhulun menggunakan fi'il mudhari'. Present tense. Bermaksud perbuatan itu sentiasa repeat, berlaku dan berlaku dan berlaku. Kalau fi'il madhi, past tense, dia sekali saja berlaku. Tapi kalau fi'il mudhari', present tense, hari ini berlaku, di zaman Nabi berlaku dan zaman sekarang pun berlaku. Kita akan tengok satu manusia, gerombolan manusia akan pergi kepada Islam, akan mengajak. Sekarang barat menghadapi krisis. Krisis tak boleh menangani masalah manusia. Datanglah ilmu psikologinya dan sebagainya. Semua dibuang ke laut. Ke laut semua. Tak boleh selesai. Masalah runtuhan moral. Berbeza-beza. Kita tengok yang tahu terawih pula. Dia buat dekat mana tu? Dia dekat New York ke mana. Terbuka di jalan. Kita pun belum buat macam tu lagi. Buat di surau baru rapat-rapatkan saf. Dia dah sembahyang dekat dataran dah. Orang ramai. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau sembahyang raya tak dibenarkan sembahyang kat masjid. Mesti sembahyang di tempat terbuka. Bukan tempat yang dilingkungi oleh bangunan. Kerana ia adalah syiar. Syiar mesti ditontonkan kepada orang ramai. Mazhab Majlis Syafi'i dibenarkan. Mazhab Maliki tak. Mesti sembahyang di padang-padang, padang bola, padang dan sebagainya. Kalau Malaysia boleh buat macam tu, hebat tu. Semua dataran, sembahyang raya, sembahyang terawih dan sebagainya. Sembahyang terawih tak lain, sembahyang raya. Yadkhuluna fi dinillah. Pada agama Allah. Afwajan, gerombolan-gerombolan. Bukan sikit. Karena bila orang dah tahu kebenaran, semua orang akan ikut. Kebenaran itu adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragu-ragu. Kebenaran adalah datang daripada Allah. Daripada kita tak benar. Daripada Allah saja kebenaran itu. Fasabbih. Maka atas dasar kamu nak dapatkan yang Allah Ta'ala bagi satu objektif, kemudian bagaimana kamu nak capai objektif tersebut? Pertama, fasabbih. Hendaklah kamu banyak bertasbih. Bertasbih berbeza dengan zikir. Berbeza dengan zikir. Nabi Yunus ketika dicampak dalam perut ikan Nun, masuk dalam perut ikan Nun, laula antaku yakuna minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumil yub'atsun. Kalaulah tidak Nabi Yunus itu seorang yang suka bertasbih. Subhanaka in kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dia tak ulang perkataan itu, nescaya Allah Ta'ala tak akan selamatkan dia. Dialah duduk dalam perut ikan Nun itu sehinggalah hari kiamat. Zikir bermakna umum. Tasbih bermakna khusus. Dalam situasi kita terdesak, kita tasbih. Bagaimana Nabi Musa ketika diutuskan Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Maka apa Nabi Musa kata? Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
waj'al li waziran min ahli Harun akhishdud bihi azri. Apa dia kata lepas? Nabi Musa banyak bertasbih kepada Allah. Kita pun sama. Allah Ta'ala uji dan uji dan uji. Sampai kita rasa syak wasangka dengan Allah. Kenapalah Allah Ta'ala ni? Tak ada orang lain kena uji. Asyik aku, anak aku, keluarga aku, semua kaum kerabat aku. Orang lain hidup senang lenang. Kenapa aku diuji dan diuji dan diuji? Sebenarnya ada motif yang Allah Ta'ala uji kita itu. Kai nusabbihaka kathiran. Supaya kita banyak bertasbih kepada Allah. Nabi Ayyub AS sebagai contoh. Seolah-olah Nabi Ayub itu diutuskan ke dunia ini adalah untuk menerima sakitnya. Tak ada kerja. Sakit je. Tapi diberi di sebalik sakit itu nak mengajar kepada manusia bahawasanya banyak manusia yang ditimpa dengan satu musibah, kesusahan, sakit dan sebagainya. Maka tirulah model yang ditonjolkan, yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub AS. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama tasbih, yang kedua istighfar. Pertama tasbih, kenapa kita tasbih memuji Allah. Yang kedua istighfar, takut-takut dalam kita mencapai sesuatu kemenangan, kita akan datang rasa ujub, rasa tinggi diri, rasa macam akulah hebat, orang lain semua tak hebat. Akulah juara, orang lain semua tewas. Takut datang dalam diri macam tu, maka hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat ini berbeza dengan istighfar yang lain. Fakul dalam surah Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka diceritakan kepada mereka, Nabi Nuh arahkan kepada mereka semua, istighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Tapi di sini innahu kana tawwaba. Apa beza ghaffara dengan tawwaba? Ghaffara dengan tawwaba. Ada satu surah nama dia surah Taubah. Dalam Quran nama dia surah Taubah. Satu-satu surah yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Ulama tafsir kaji. Kenapa dalam surah ini tidak ada bismillah? Padahal semua surah-surah lain ada bismillah. Bismillah bermakna suatu itu ada keberkatannya. Rupa-rupanya dalam surah Taubah, Allah Ta'ala ganti dengan satu ayat lain yang menyamai dengan bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat sebagai ganti kepada bismillah. Dalam surah Taubah, Allah Ta'ala maafkan semua. Laqad taballahu 'alal mu'mini. Allah Ta'ala mengampunkan nabi, mengampunkan orang beriman, mengampunkan siapa saja. Hari terbuka. Sesiapa saja yang nak bertaubat, silakan. Maka turunlah surah Taubah. Surah Taubah tu kalau saya nak cerita sikit adalah surah ni Tuan Syekh Khalid penulis kitab yang saya baca ini. Dia berakhir tafsirnya surah Taubah berada pada juzuk ke-10 daripada belakang 30 20 10 juzuk Taubah. Surah Taubah berada pada juzuk ke-10. Dia tanya saya, dia kata kenapa dia tak boleh menulis dah? Padahal 20 juzuk dia ada tulis tafsir. Kenapa dalam surah Taubah dia berhenti di situ dan dia tak boleh tulis dah? Tak ada idea, tangan dia kaku, tak boleh menulis. Dia tanya saya kenapa. Saya buat sedikit rujukan dan sebagainya. Rupanya surah Taubah ini adalah surah terakhir turun. Surah yang terakhir turun. Bermakna kalau terakhir tak ada apa lah. Allah Ta'ala pun nak mengucapkan bye-bye. Tak ada selamat ini. Rupanya dia berakhir usianya pada surah Taubah. Lepas surah Taubah, dia tak boleh buat apa. Tinggal 10 juzuk lagi belum dia tulis. Dia cakap, dah tak boleh tulis. Dan lepas itu dia meninggal. Nak ceritanya surah Taubah ada surah pengampunan. Maka di sini, wastaghfir innahu kana tawwabah. Tawwabah bermakna Allah Ta'ala dah terima taubat. Ghaffara belum tentu lagi. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tapi belum tentu dia mengampunkan kamu. Cubalah istighfar. Belum tentu awak berjaya. Tapi tawwabah, ya, kamu telah diampunkan segala dosa. Itu beza di antara ghaffara dan tawwabah. Jadi itulah secara ringkas makna dia. Belum masuk tafsir lagi. Makna dia, saya suka cerita dari sudut makna supaya kita nampak, oh ini makna dia. Setiap ayat Quran itu, setiap verb ke perkataan yang word yang digunakan mesti mempunyai meaning yang tertentu yang tepat. Baik, terjemahan sudah selesai. Kita pergi kepada sinopsis surah, muka surah 47. Surah An-Nasr diturunkan di Madinah kira-kira beberapa waktu sebelum pembukaan kota Mekah.
iaitu pada tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, maka rombongan daripada Madinah datang ke pembukaan Allah. Kerana pertama, umat Islam telah dapat menguasai semula kota suci Mekah dan Baitullah daripada orang-orang kafir. Mekah adalah tempat tumpah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kita tengok kisah bagaimana Nabi Ismail yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya Siti Hajar. Kata Siti Hajar, dia kata, adakah Allah yang suruh kamu letak aku di sini? Tengok dia punya kekuatan iman dia. Adakah kamu suruh, adakah Allah Taala suruh kamu letak aku di sini? Kata Nabi Ibrahim, ya. Kalau macam tu, innallaha la yudayyi'uk. Kalau macam tu, Allah Taala tidak akan mempersia-siakan. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya, di masa itu belum bersalin lagi, isterinya yang anaknya dalam perut. Dan selepas itu bersalinlah Siti Hajar. Bila bersalin, kita nak tengok bagaimana kata benarnya kata-kata Allah Taala tidak akan mempersia-siakan dalam keadaan ghairi zir'in inda baitikal muharram, tidak ada tumbuhan. Bila tak ada tumbuhan, maksudnya tak ada air. Kalau ada air, dia ada tumbuhan. Sekarang kota Mekah semasa Nabi Ismail berada di awal kelahirannya, tiada air, tiada apa-apa, kering kontang. Itu pasal dia bukan menjadi tempat tumpuan kabilah-kabilah Arab. Mereka lalu Mekah, tapi tak ada apa-apa, kosong. Tak ada tumbuhan, tak ada air, tak ada tempat berteduh dan sebagainya. Tiba-tiba disuruhnya Siti Hajar ada di situ. Bila mana Siti Hajar sebenarnya Allah boleh saja bantu. Boleh saja bantu macam Maryam duduk tengah sembahyang. Bila mana Nabi Zakaria datang, ana laki hadza qalat wa illa innallaha ya'tiku bi ghairi hisab. Wahai Maryam, siapa yang bawa ni nasi lemak ni? Allah dia bagi. Dia punya ayat dia, Allah yang bagi. Padahal pada masa itu makanan itu, buah-buahan itu bukan pada musimnya. Duduk di situ. Ini dia bercakap dengan Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria kata, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, berilah aku seorang anak sebaik Maryam ini. Masa Maryam sedang beribadah, Allah Ta'ala bagi. Tapi bila Maryam mengandung Nabi Isa, dia pergi kepada Syarqiyah, ke tempat yang agak timur, jauh sikit. Ada kebun-kebun kurma. Dia dah sarap mengandung. Fa'aja'al makhadu ila jiz'ain akhlaf. Qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Dalam surah Maryam. Makhad ialah satu perempuan yang dah sarap sangat bersalin. Dah tak larat dah. Pegang kursi pun dah bergoyang dah. Kita tengok rumah yang dulu-dulu lah ya. Pegang kursi, pegang katil. Semua bergoyang pasal 9 bulan duduk dalam perut ni. Diarahkan kepada Maryam supaya goyang pokok pula. Padahal masa dia sembahyang hari itu, kau bagi makanan percuma. Relax-relax aja datang makanan percuma. Tapi dalam surah Maryam, dah lah nak bersalin. Patutnya bagilah makanan sedap-sedap. Tak. Ya Maryam, pergi. Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, pergi goyang pokok tu. Katanya pokok tu tunggul kayu aja, tunggul. Tak ada daun, tak ada apa. Berlaku pula pada musim sejuk. Dalam tafsir Marari, musim sejuk dia cerita. Musim sejuk mana kurma boleh berbuah? Kurma berbuah setelah panasnya terlampau terik. 40 darjah Celsius satu kali di Kelantan, di Kota Baru. Berbuah kerana terlalu panas. Malaysia tak boleh berbuah kurma kerana tak terlalu panas. Arab Saudi, Jazair boleh berbuah. Nak diceritakan pada musim sejuk, tunggul kayu macam tu, batang kurma. Bila Maryam goyang pokok itu, tumbuh daun dia. Lepas tu keluar buah dan jatuh. Tu sakit. Jatuh satu-satu. Bukan satu tandan jatuh. Makan satu. Dia kejap lagi jatuh satu. Dia goyang sekali saja. Di situ kita nak tengok, nak kaitkan kisah Hajar tadi. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi saja air? Ini kan kamu yang tukar ini. Dia punya tak ada apa nak survive kehidupan. Terpaksa Hajar orang di sini. Dalam keadaan bagi pun tak ada. Akhirnya dia tak putus asa, dia patah balik kepada Nabi Ismail. Tengok dah ada air di bawah tapak kaki Nabi Ismail. Keluar ada air. Kita nak cerita bahawa Mekah memang Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan satu tempat mahbatul wahyu, tempat keluarnya wahyu.
Maka dikala itu Nabi Ismail dipendekkan cerita membesar dan sebagainya. Bila orang Arab tengok dah ada mata air, mereka dah mula berhenti minum air RNR lah ya. Mula-mula RNR lah, berhenti sekejap jalan, berhenti sekejap nak pergi ke Yaman, nak pergi ke Syria dan sebagainya. Akhirnya mereka tengok makin banyak air ini, mereka buat perkampungan. Satu kabilah datanglah kabilah lain, satu kabilah. Akhirnya ada perkampungan di sekitar Mekah itu sehingga 13 kabilah. Maka kumpulan itu dipanggil Quraisy. Quraisy maksudnya himpunan kabilah-kabilah yang menduduki sekitar kota Mekah. Dan Nabi SAW salah seorang daripadanya. Cuba bayangkan, Nabi dihalau pula daripada itu. Nabi kata, kalaulah kaumku tak keluarkan aku, pasti aku tak akan tinggalkan Mekah ini. Maka Allah Ta'ala janjikan, tak apa. Inna raduh, apa ayat dia, bukan ayat tu. Ayat tu kisah Nabi Musa. Ada satu ayat tu. Allah Ta'ala akan pulangkan balik kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kepada bumi Mekah ini. Orang-orang Arab di Mekah, Madinah dan kawasan berhampiran telah menerima dan memeluk Islam secara beramai-ramai. Seronok. Ini memberikan gambaran gembira kepada Nabi. Ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Ia memberi suntikan kekuatan kepada umat Islam untuk meneruskan dakwah ke seluruh dunia. Susah tuan-tuan untuk dapatkan begitu ramai. Tengok Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah, 40 orang saja yang duduk atas kapas. Yang Nabi Yunus, mula-mula memang tak ada orang. Kali kedua dipulangkan balik itu, baru ramai penduduk di Iraq itu memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Yunus. Masa hadapan Islam menjadi lebih cerah sesuai dengan matlamat Allah. Cuma kita sekarang ni kita dah tengok Islam dah tersebar luas, tapi musuh tu terlalu banyak. Musuh serangganya, binatang perosaknya, orang yang duduk dalam Islam sendiri. Banyak yang memberikan gambaran tentang Islam yang salah. Ya, kita kalau kita tengok kita sendiri pun berapa ramai dah kumpulan itu, kumpulan ini. Lepas tu masing-masing salah menyalah, tuduh menuduh yang mengatakan mereka lah terbaik, orang lain tak terbaik. Surah ini menjelaskan bagaimana Allah telah mengajar Nabi SAW dan umatnya untuk membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Khususnya surah ini cara bagaimana kita harus menghayati pembukaan Allah ke atas diri kita. Tengok Tuan Syekh Khalid, dia kaitkan dengan pembukaan diri. Kerana dia kata, La fatham ba'andal Makkah. Tidak ada pembukaan selepas kota Mekah lagi. Mana, tapi di sini ada lagi pembukaan-pembukaan Allah kepada hati manusia. Hati kita ni, buka hati. Bukan senang kita dipilih untuk bawa dalam Ramadan. Berapa ramai kawan-kawan kita belum sampai Ramadan lagi dah meninggal. Ada kita baca satu doa, tapi katanya hadis tu bukan sahih lah. Tak apalah, doa dia tak ada masalah. Allahumma balighna Ramadan, balighna dan sebagainya. Ya Allah, sampailah aku kepada Ramadan. Kerana Ramadan itu banyak sangat. Orang kata offer-offer yang Allah Ta'ala berikan. Dari sudut pahalanya diganda-gandakan. Dari sudut semangatnya kita. Bukan senang kita nak khatam Quran sebulan sekali. Sebulan sekali. Bermakna satu juzuk satu hari. Bukan senang. Satu muka surat satu hari pun rasa macam tak sempat. Eh, lelahlah nak habis satu muka surat. Itu pun rasa termengah-mengah lah. Jadi dalam Ramadan dibuatkan juga. Masjid pula buat khatam Quran. Mesti semua zoom untuk khatam Quran. Tak dapat khatam, dia alih-alihkan pula. Goma ni satu juzuk. Goma ni juzuk kedua. Yang ni juzuk ketiga. Dapatlah juga khatam secara kolektif. Bersama-sama. Tak apalah. Yang penting kita telah mengagungkan, mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran. Bersyukur. Ke atas diri kita dan kemenangan yang terjadi dengan cadangan berikut. Yang pertama, bersyukur dengan mematuhi semua perintah Allah. Syukur. Itu pasal banyak orang cerita, sambut Syawal, hati-hati, jangan lepaskan segala pahala yang telah kita bina, runtuhkan semua. Memuji dan memuja Allah melalui amalan bertasbih, mentakdis, mensucikan Allah. Pilihlah, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikirlah. Kadang-kadang orang perempuan dia kata, saya uzur, tak boleh baca Quran. Ada zikir, teruskan zikir. Ada juga pendapat yang kata, boleh baca Quran bagi perempuan haid. Tapi saya lebih memilih untuk berhentilah sekejap. Allah Ta'ala bagi cuti, tak payahlah baca dulu. Masa datang haid lah sibuk nak baca Quran. Masa tak datang bulan, tak nak pula baca. Rehatlah dulu, ambillah pilih untuk berzikir. Kecuali mereka yang seorang hafizah, menghafaz Al-Quran, bimbang-bimbang takut terlupa, itu dibenarkan lah. Itu dibenarkan dalam satu pandangan ulama lah ya. Tapi kita ambil yang zikir lah, zikir duduk subhanallah, alhamdulillah, ambil tempoh yang sama. Beristighfar banyak-banyak, ini juga. Apa makna istighfar? Aku tak buat dosa. Aku tak buat dosa. Istighfar untuk menghapuskan dosa. Kalau tiada dosa, Allah Ta'ala mengangkatkan darjat kita.
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah Ta'ala janji bagi mereka yang beristighfar banyak-banyak, maka diberikan kepada mereka anak, kebun, air sungai, yang tanah yang subur. Masa kita tanam pokok, istighfar banyak-banyak. Jangan nyumpah-nyumpah, apalah, tak ada benda lain kau nak makan. Sini juga kau makan. Pokok yang aku tanam juga yang kau pijak-pijak makankan. Nah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi dengan istighfar itu Allah Ta'ala janji menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akhirnya mengalirkan air lagi dan sebagainya. Bertaubat. Memohon agar Allah mengampunkan apa-apa jua kesilapan kita suatu melaksanakannya dalam usaha kita untuk mencapai kemenangan. Bertaubat dan meyakini bahwa Allah itu maha penerima taubat hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Ini pun satu hal juga, kelebihan dalam Islam. Kadang-kadang dosa lama menghantui kita. Alah, kau janganlah nak belagak alim sangat. Bukan aku tak kenal kau masa dulu. Habis ayam orang kau kejarnya, duit orang kau rembatnya, macam-macam. Tak payahlah nak jadi Pak Bilal, nak jadi Tok Iman, tak payah. Nak ni tengok sampai diungkit-ungkit cerita lama. Jadi benda tu kadang-kadang menghantui kita. Kalau orang tak ungkit pun kita rasa kita dulu banyak salah. Kita ada dua saja, banyak salah nak meneruskan kesalahan ataupun nak menukarkan kesalahan kepada kebaikan. Allah Ta'ala tak suka kita ungkit-ungkit kesalahan lalu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala tak suka kita cerita kesalahan kita di zaman-zaman lampau. Allah Ta'ala dah tutup-tutup. Itu pasal berlaku satu seorang sahabat, dia jual kurma. Jual kurma. Dekat inilah kedai dia. Datang seorang perempuan, dia kata ada kurma yang elok tak? Yang kualiti lah. Dia kata sekarang dah habis, kalau nak yang kualiti dekat rumah. Kat rumah saya. Awak nak tak? Nak. Okey, jom kita pergi rumah saya. Dia pun pergi ke rumah ambil stoknya. Entah macam mana bila perempuan tu masuk nak ambil stok tu, dia dipeluknya perempuan tu. Dia ciumnya perempuan tu. Habis dia dah sedar, dia insaf. Dia kata apa aku buat ? Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar. Sahabat tadi pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku dah buat sekian. Sayyidina Umar kata, jangan bagi tahu siapa-siapa. Diam. Sayyidina Umar kata, diam. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Tengok bagaimana nak ceritakan. Kalau berlaku apa-apa, diam. Jangan heboh pada orang. Masuk WhatsApp, masuk, jangan. Diam. Kamu dah buat satu kesalahan, diam. Jangan cerita pada orang. Dia tak puas hati, dia cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku buat sekian. Masa tu hampir waktu asar. Maka Rasulullah pun tak bagi apa-apa respon. Tak bagi, diam. Rasulullah pun diam, tak cakap apa-apa. Masuk waktu asar, Rasulullah sembahyang. Lepas saja sembahyang, Rasulullah panggil, aina hadha, aina hadha. Mana orang tadi? Dia kata, ada kebelakang. Aku di sini ya Rasulullah, amari, bari sini. Apa yang kamu lakukan tadi, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kamu. Baru sekejap malaikat datang, turunkan ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, wa dhalika dhikra lidzakirin. Innal hasanat, buat baik itu boleh menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Jadi maksudnya seorang yang kita ni semua ni pendosa. Pendosa, tak ada orang mendabik dada. Aku tiada dosa, tak ada seorang pun. Siapa boleh confident yang dia ni tak ada dosa? Tak ada. Rasulullah, para Rasul sahaja yang tidak berdosa. Kita banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Sikit-sikit rasa bangga diri. Sikit-sikit rasa akulah yang paling hebat. Dosa hati, berapa banyak kita buat. Maka kita sentiasa berdosa. Wa khairu khata'in tawabun. Sebaik orang berdosa itu adalah kembali kepada Allah dengan bertaubat. Dan di sini ayat ini jelas. Sesiapa yang bertaubat minta ampun dengan Allah, maka Allah Ta'ala telah ampun dosa mereka. Bertaubat dan meyakini Allah maha penerima taubat hambanya yang ingin kembali kepadanya. Baik, ayat yang pertama. Idza jaa nasrullah, apabila datangnya pertolongan Allah untuk membantu perkembangan Islam. Sebenarnya Allah Ta'ala sentiasa memperhati kita dan membantu kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong kamu. Dalam peperangan Khandaq, Rasulullah tak gali parit bersama para sahabat dan sebagainya. Tentera musyrikin di depan, tentera kafir Yahudi di belakang, tentera Islam tersepit. Wa balaghatul hanajir, sehingga hati ini, kulub hati ini dah sampai ke kerongkong, dah nak mati dah, takut sangat dah. Musuh di kiri kanan. Rasulullah suruh kepada Huzaifah. Huzaifah, cuba pergi tengok tentera musuh. Tak mau. Tapi bila Rasulullah suruh Huzaifah, pergi juga.
Huzaifah ni orang tinggi kurus. Maka dia turun parit, dia panjat, dia pergi menyelinap masuk tengok bagaimana tentera kafir Quraisy. Lepas tu datang balik. Datang mereka, orang Islam datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bila mata Nasrullah? Bila Allah Ta'ala nak tolong kita ni? Kata intan surullah yang surkum. Rasulullah kata, ala inna Nasrullahi qarib. Sabar sekejap. Pertolongan Allah sekejap lagi sampai. Kita tengok dalam apa saja keadaan kita. Kalau kita berada di atas jalan kebenaran, insya Allah Allah Ta'ala akan bagi lampu hijau kepada kita. Akan datang pertolongan Allah. Yakin yang tu. Tapi kadang kita ni tak yakin. Orang yang sakit saja, contoh kanser saya, kena kanser. Tak. Boleh ke sembuh ni? Boleh ke sembuh? Dia kata boleh ke, boleh ke? Dia tak percaya dengan Allah. Ada seorang sahabat tu dia kena kanser stage 4, paru-paru ini. Paru-paru. Stage 4. Tak nak jumpa orang, doktor bagi 6 bulan. 6 bulan lagi hidup. Muda lagi orang ni. Perempuan. Tak nak jumpa orang, tak nak apa-apa. Dia rezeki Allah, saya kata dia buat baca Al-Quran 30 juzuk. Baca Quran 30 juzuk, kemudian bertawasul dengan Al-Quran. Setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran, setiap ayat yang penuh dengan mukjizat itu bertawasul dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran akan datang kepada tuannya memberi syafaat kepadanya. Sebagai contoh surah sajdah yang dibaca setiap pagi Jumaat. Di akhirat nanti orang tu dia suka membaca surah sajdah. Tiba-tiba surah sajdah tu datang kat dia. Tuan, dia bercakap dengan Allah, tuan. Ini kawan ni dia selalu baca saya. Izinkan saya bantu dia. Izinkan. Surah sajdah tu bercakap. Izinkan saya bantu dia. Allah Ta'ala kata silakan. Maka dia keluarkan sayapnya. Letakkan orang itu di bawah sayapnya. Memberikan syafaat kepada orang tersebut. Itu berlaku di padang mahsyar nanti. Ketika kita, macam mana? Siapa nak bantu ni? Siapa nak bantu? Ada sikit berkah tu. Ketidak dia tak lulus. Masuk api neraka. Rupanya datang ayat-ayat Quran yang kita baca. Baik tabarakallazi, baik sajadah. Baik apa saja yang menjadi rutin bacaan kita. Ini 30 juzuk yang kita nak khatamkan nanti insyaAllah. Tuan-tuan, bila khatam saja 30 juzuk, berdoalah. Mintalah hajat. Kerana itu adalah mustajab. Minta. Ya Allah, dengan berkat ayat Quran ini, setiap huruf yang ada padanya, setiap perkataan yang ada padanya, setiap ayat, setiap surah yang penuh dengan kemujizatan ini, ya Allah, teruskan kita punya hajat kita apa. Ada lagi orang baca panjang, Allahumma inna nas'aluka bil alif alaika wa bil ba' ba'aika wa bil ta' taubatuka wa bil thawabuka wa bil jim jamaluka wa bil ha hilmuka wa bil kha khuluduka wa bil dal dawamuka. Setiap huruf alif, ba, tak itu dia sebut nama Allah. Alif, ala, ba, apa dan sebagainya. Setiap urut tu dia baca. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Kalau dia nak, dia sakit, nak sembuh. Dan orang tadi balik pada cerita tadi. Dengan izin Allah, kawan tu, dia 17 bulan 4 ni, dia nak pergi cek. Doktor nak tengok, IKN nak tengok dia bebas kanser atau tidak. Daripada stage 4 yang doktor bagi 6 bulan. Tapi saya tengok dia dah boleh buat air, dah boleh sembang. Sebelum tu, apa orang kata? Orang kata-kata jelepek, duduk atau tilam, tak bergerak, tak bermaya. Tengok orang pun dah takut dah. Ni alhamdulillah bangun buat air dan sebagainya sembah. 17 bulan 4 ni, doktor IKN nak check, nak tentukan bebas kanser atau tidak. Dengan berkat dia baca sendiri ayat 30 juz Al-Quran. Jadi kita ambil kesempatan nantilah. Kalau dapat khatam dua kali, lagi cantik. Dua minggu sekali ya. Pertolongan Allah di sini ditafsirkan sebagai pertolongan daripada Allah dalam mengisytiharkan Rasulullah secara pribadi kepada semua seterusnya Islam agar sebagai utusan Allah. Itu pengiktiraf. Dia sengaja nak mencari tokoh pemimpin yang terhebat. Kalau mereka buang agama, mereka nak Abraham Lincoln, tokoh apa berkaitan dengan pembebasan hamba dan sebagainya. Yang perjuangkan bebas di Andalusia, Spanyol dahulu. Masa Islam mentah. Diberi fatwa. Raja di Andalusia, dia telah mendatangi bundiknya atau hambanya pada bulan Ramadan. Dia panggil Qadi. Qadi, mari sini. Saya telah buat sekian. Qadi kata, pertama,
awak mai hamba yang kedua awak menyebabkan 60 orang miskin. Oh, awak banyak duit, awak boleh bagi makan. Lepas tu awak pun puasa berturut. Maka dia pilih puasa 2 bulan berturut-turut. Dia cerita kepada raja tu, awak, tuanku, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ikut dalam susunan itu, sama mesti berpaskan seorang hamba. Sama ada dia ramai hamba ke sikit, itu cerita lain. Maka fatwa Al-Qadhi itu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kena ambil yang pertama, iaitu membebaskan seorang hamba. Walaupun dia ramai hamba, abdi kenalah bebas juga. Nak menceritakan bahawa Islam pertama sekali mengambil kepada kemanusiaan tadi, tidak memperhambakan sesama manusia. Itulah ketokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara menukarkan agama mereka daripada mensyirikkan Allah kepada memeluk agama Allah dan Islam, dan ia berlaku secara besar-besaran. Nah, ini tengok bagaimana ini kita nak kata ini dia sengaja, Allah Ta'ala sengaja pilih, bukan kebetulan tu. Allah Ta'ala sengaja pilih kota Mekah untuk dilahirkan Nabi di situ, dijadikan tapak perjuangan Nabi. Padahal dulu bila mana Islam dah mula bertapak, dia macam takut-takut tu antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, nama di tuan-tuan pergi ke Mekah nampak Safa dan Marwah tu. Safa tu di atas bukit Safa ada satu patung, nama dia Asif. Ini di sebelah Marwah tu pula ada satu patung lagi, nama dia Na'ilah. Na'ilah tu nama patung. Jadi orang Arab jahiliah ni mereka juga buat tawaf sampai sa'i. Sa'i tu pun dia pergi naik, dia sembah patung tu. Jadi seolah-olah sa'i itu adalah syiar jahiliah. Tapi Allah Ta'ala gantikan bila mana Islam datang, runtuhkan semua patung-patung berhala. Maka Allah Ta'ala letakkan itu bukan syiar mereka. Ini adalah syiar Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi antamara falajunaha alaihima ayyattawafa bihima. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan sa'i di antara safa dan marwah itu adalah syiar Allah, bukannya syiar jahiliyah. Pasal orang Islam tu macam takut-takut juga. Takut-takut. Ini orang jahiliah macam, yalah dia duduk dua alam. Satu alam jahiliah, selepas masuk Islam dia nak sa'i lagi. Dulu kami sa'i macam ni lah, tapi ada patung. Jadi dia macam takut-takut tu. Dulu ada patung, tak boleh ni macam. Itu pasal Sayyidina Umar bila cium kucuk Hajarul Aswad, aku tahu kamu batu. Aku tahu. Pasal mereka tu begitu sensitif dengan patung yang dibuat daripada batu tu. Wahai batu, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu batu. Kamu tak boleh memberi apa-apa. Tapi kerana aku tengok Rasulullah kucuk, maka aku kucuk kamu. Sampai macam tu. Jadi dia rasa macam ragu-ragu. Allah Ta'ala kata, jangan ragu-ragu. Min sya'airillah. Safa dan Marwah itu ada syiar Allah. Agar Allah dan Islam dan berlaku secara besar-besaran, pertolongan Allah akan membawa kemenangan kepada Rasulullah. Muslimin, muslimah dan agama Islam yang terus berkembang seluruh dunia. Wal-Fatah. Al-Fatah hasil daripada pertolongan Allah itu, dan berlakulah pembukaan kota Mekah dan kemenangan. Al-Fatah, Fataha. Fataha itu maksudnya buka. Ada surah Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Akhir surah itu Muhammadur Rasulullah alladhi walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sampailah ke akhir ayat. Al-Fatah dari segi bahasa Arab merujuk kepada jenis pembukaan. Dari segi syariat Al-Quran, ia merujuk kepada pembukaan Allah ke atas hambanya atas suatu perkara. Susah nak buka hati orang ni. Dia tak terbuka hati. Kita kata, nak, dah ramai orang lelaki datang nak meminang kau tau. Kenapa hati kau tak terbuka untuk lelaki? Mak, hati saya tertutup untuk semua lelaki. Dia cakap, susah nak buka hati dia. Susah. Pagi kerja bangun tak mau. Ini ada masalah. Kadang-kadang kita pun jadi sakit jiwa. Ada kat mana masjid pun. Pernah ada dua orang anak. Susah dia. Dia laki. Kalau perempuan tu satu hal. Laki. Suruh kahwin tak nak kahwin. Dah ada kerjaya. Umur dah meningkat kat 40 dah. Bapak jadi risau.
Eh, kenapa kau tak nak kahwin? Tak terbuka hati, ayah. Tak terbuka. Susah, eh? Susah bila tak terbuka hati. Ini, untuk buka hati orang ni. Buka hati orang. Ya Allah, bukalah hati bos ni. Supaya dia lulus saya punya projek ni. Susah. Tengok bos, susah. Tengok muka dia. Siapa? Dia bukan tengok kertas kerja. Dia tengok muka siapa yang bawa. Oh, tak boleh. Tak ada bajet. Baling. Kena koyak kertas kita. Allah. Ini ayat dia. Ayat ni kita baca. Okey, baik. Dia tak tengok pun muka kita. Terus tantangan. Disokong penuh. Dengan bajetnya sekali. Ya. Di mana sebelum ini ianya tertutup rapat pembukaannya terhadap umum. Ia terbahagi kepada pembukaan secara zahir dan pembukaan secara batin. Pembukaan zahir yang kita nampak dan yang dalam-dalaman. Buka, eh. Buka hati kita nak baca Quran. Buka hati. Susah nak suruh anak-anak kita sembahyang ikut tepat pada waktu. Susah. Puas. Cakap. Susah. Nak suruh dia baca Quran. Susah. Ini dia tuan-tuan, eh, ayat ini. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkat bulan Ramadan ini, ya Allah, bukalah hati anak-anak saya ini. Anak-anak kami ini, ya Allah. Supaya dia rajin baca Quran. Rajin solat dan sebagainya. Pembukaan yang zahir adalah termasuk pembukaan ke arah nikmat Allah yang zahir. Seperti melimpah ruah rezeki. Ha, ini yang dikatakan murah rezeki ni. Murah rezeki susah. Semua jatang kosong banyak sekarang ni. Semua minta, semua penuh. Nama jawatan kosong tapi penuh. Minta satu tak dapat ini. Kenapa? Susah sangat ya. Kita boleh nampak. Dengan mengamal ayat ini, kita sentiasa baca Iza ja'a nasrullahi wal fatah. Moga-moga Allah Ta'ala senang. Buka, buka, buka. Dalam kesesan hidup ini, hakikatnya Allah lah yang membuka pintu rezeki itu. Renungkanlah banyak-banyak contoh-contoh yang lain. Kita boleh kaitkan yang lain-lain. Pembukaan batin pula termasuk pembukaan kepada beribadah mengenai Allah, mendapat hidayah dan memperoleh ilmu. Ilmu yang kita sebut tadi. Pembukaan yang pernah dijelaskan Al-Quran yang pertama fathun qarib. Yaitu pembukaannya sudah hampir kepada kejayaan. Ada juga fathun mubin. Pembukaannya nyata dan jelas. Ini semua Allah Ta'ala mempunyai kuasa untuk memberi pembukaan. Kalau bila Allah Ta'ala dah buka hati dia, senang dia belajar. Semua dapat. Orang-orang yang hebat, ya, yang akhirnya dia menjadi guru yang hebat, menjadi tok guru dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala buka hati dia. Buka, ilmu apa yang dia belajar, sekejap saja dia belajar. Bukan dia belajar banyak kitab. Satu kitab dia belajar, Allah Ta'ala buka pada hati yang untuk baca kitab-kitab yang lain. Dia dah boleh baca, boleh tengok. Allah Ta'ala buka hati dia. Allahu Akbar, Allah Ta'ala dah buka hati budak ni. Itu pasal seorang guru, bila masuk dalam kelas, ya Allah. Kalau budak tu macam, orang Kelantan kata benak sangatlah. Benak. Lembab sangatlah. Baca pada air, jangan kata baca pada air. Ya Allah, bukakanlah hati. Dia panggil apa, lambat, pembelajaran yang lambat. Apa benda tak istilah dia dalam sekolah khas, apa benda tu. Contoh Fathul Qari ialah pembukaan hati nurani manusia ke arah agama Allah. Dan kemenangan ummah yang sudah hampir apabila kota Mekah sudah dipenuhi dengan muslimin dan muslimat. Yang mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Fathul Mubin, iaitu pembukaan kota Mekah secara fizikal. Menaklukinya daripada semua kuasa orang yang syirik. Daripada kumpulan Quraisy, kota Mekah secara keseluruhannya menjadi milik muslimin. Dan mereka boleh melakukan tawaf kerana Allah. Bukan lagi kerana Lat wal Uzza wa Manat as-Salisata al-Ukhra. Bukan lagi kerana patung berhala. Habis hancur semua patung-patung berhala. Sebenarnya, pertolongan dari Allah dan pembukaan menjurus kepada kemenangan itu boleh berlaku kepada sesiapa saja termasuklah kepada Rasulullah. Ini adalah satu daripada rahmat Allah ke atas hamba-hambanya. Ramai kita tengok masa muda. Nakal betul. Tapi bila dah berusia menjangkau 40, walamma balawa 40 sana, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati. Itu doa Nabi Sulaiman bila sampai umur 40. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bersyukur di atas nikmat yang kamu berikan. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan baikilah zuriat-zuriat aku, dan bantulah aku an a'mala salihan. Apa yang kamu redha, ya Allah. Wara'aitan nas, dan aku perlihatkan kepada engkau, wahai Muhammad, tentang gelagat manusia Arab Quraisy dan kawasan sekitarnya. Nah, kita boleh tengok pada masa itu Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan Abbas, dia tengok orang masuk seorang-seorang. Abu Sufyan akhirnya dah tak ada pilihan lagi, maka masuklah Islam Abu Sufyan. Tapi setelah dia masuk, Abu Sufyan ni pemimpin. Kalau dia masuk Islam, yang lain ikutlah. Jadi dia masuk Islam, macam mana dia nak cover balik? Dia di antara orang yang banyak mempertikaikan dan sebagainya. Maka dia masuk dalam satu peperangan, kena anak panah. Mata dia kena anak panah. Kena anak panah. Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, mata aku kena anak panah. Rasulullah kata, boleh?
aku doakan supaya kembali pulih balik, atau aku biarkan macam tu, atau dibiarkan macam tu. Kata Abu Sufyan, biarlah, biarlah mata aku ni menjadi saksi bahawa aku pernah berperang ke jalan Allah. Maka mata dia buta sebelah. Dalam berapa tempoh dia pergi berperang lagi, kena sebelah lagi mata dia, kena anak panah. Datang jumpa Rasulullah, macam mana ya Rasulullah? Tak apalah, biarlah aku buta dua mata menjadi saksi di atas apa yang telah aku lakukan kepada Islam tadi. Sampai macam tu sekali. Dia tak nak, tak nak baik. Supaya ini, bila aku bangkit di hadapan Allah, boleh mata bercakap. Ya, ya tuanku, wahai Tuhan, wahai Allah, Rabbul Jalil, mata ini pernah berperang ke jalan Allah. Sampai macam tu sekali. Eh? Dia nak mencari bahan bukti supaya di akhirat nanti dapatlah benda-benda macam ini menyokong apa yang dilakukan. Ini berarti apabila pertolongan dari Allah berlaku diikuti dengan pembukaan dan kemenangan, maka dapatlah kita melihatnya sendiri. Samalah dengan kes di atas, Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW dan kepada orang yang beriman kepada Allah tentang gelanggang manusia jahiliah. Lihat apa? Apa yang orang mereka lihat pada masa itu? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah, berduyun-duyun, berkumpulan daripada satu puak ke satu puak yang lain. Satu kabilah datang, satu kabilah datang, satu kabilah datang. Itu yang Ibnu Abbas kata, ini tanda-tanda Rasulullah nak meninggalkan kita. Maksudnya dah selesai semua. Tugasan Rasulullah dah selesai. Semua memeluk Islam dah. Mengikut catatan sejarah, mengikut catatan sejarah, berikut ada senarai mereka. Semua penduduk Mekah masuk Islam. Semua penduduk Taif juga masuk Islam. Semua penduduk negeri Yaman, Mekah dengan Taif ni macam kita Mekah dengan Madinah lah, lebih kurang macam tu. Mekah saja Taif, kerana di Taif ada satu patung berhala yang besar. Mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke Taif. Sampai macam tu. Itu pasal Rasulullah bila berdakwah satu hari dia pergi ke Taif. Jadi Taif ni pun satu tempat yang cukup hebat. Tapi semua penduduk Madinah kecuali orang Yahudi yang tidak memeluk Islam dan membaca Islam, semua orang memeluk agama Allah. Ada berlaku pada agama lain. Agama Islam, tengok agama kita belajar, anak-anak yang belajar agama Hindu baik, agama Buddha baik, duduk tepi sungai, tiba-tiba dapat wahyu dan dia jadilah Gautama dan macam-macam, kata Allah. Tapi bila berhujah tak berani. Ada satu orang di Melaka, saya beli barang, dia tu, Cina, Cina tu tokek kedai. Pekerja dia Cina juga, tapi Kristian. Saya beli customer, nak beli barang. Dia kata, encik, saya nak tanya encik ni, ada patung? Saya punya staff kata, saya ni sembah patung. Dia mengadu, bukan cerita pasal beli barang, cerita dia mengadu. Staff dia tu Kristian. Dia kata, uncle ni dah sembah patung. Jadi dia mengadu dengan saya, dia kata, encik, adakah patut staff saya cakap saya sembah patung? Jadi saya pun cakap lah, memang tak patut, uncle sembah patung. Memang tak patut, uncle sembah patung. Bukan saya cakap, memang tak patut, kawan tu cakap uncle sembah patung. Saya potong ayah, memang tak patut, uncle sembah patung. Lepas tu berhenti situ, saya pun keluar, tak tahulah. Agak mereka tak sembunyi-sembunyi, tak boleh, tak berani nak cakap banyak. Tentang agama Hindu baik, agama Buddha. Itu pasal Islam dia masuk dalam kategori, Malaysia masuk dalam kategori sensitif berbahas tentang agama. Tak boleh. Zakir Naik datang satu ketika itu, tak boleh. Pasal bila cerita terbongkar ketipuan mereka, benda tak betul. Tak betul bila berhujah. Itu kata kebenaran itu milik Allah. Bila berhujah, ke mana pergi agama kamu? Pergi ke mana? Termasuklah Kristian cerita tentang Trinity dan sebagainya. Dia kata Nabi Isa itu Tuhan. Baiklah kalau Nabi Isa itu Tuhan, siapakah Tuhan sebelum Nabi Isa? Nabi Isa dibangkitkan sekarang 2022 tahun. Baik, 2020 sebelum tu, sebelum Mesih itu, siapakah Tuhan sebelum Nabi Isa? Kalau kamu boleh bercakap, silakan. Takkan tak ada Tuhan. Nabi Adam dahulu, siapa Tuhan pada masa itu? Ha, itu maka Kristian tu. Kalau Buddha lagi lah, berhujah dengan Buddha. Dengan Hindu lagi lah. Dia ada apa apa nama apa istilah dia, sama dengan Trinity juga. Saya tak ingat istilah dia, sama juga Krishna, Krishnu dan sebagainya, Vishnu, Krishna, macam-macam lah. Bila berhujah mereka tu boleh. Okay, kita sikit lagi ya. Sikit lagi, panjang juga ni. Jika tanah haram ini dikuasai oleh orang Quraisy, Islam, Rasulullah dan sahabat, maka ia menggambarkan bahawa kejadian Allah melindungi Baitullah daripada kumpulan bergajah Hamsyah.
menjadi kenyataan dan akan menyebabkan kita semua sebagai orang Mekah dan sekitarnya memasuki agama Allah itu tanpa peperangan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdik. Bertasbihlah di sini bermaksud subhanallah, subhanallah. Banyakkan tuan-tuan yang ini. Subhanallah, subhanallah. Moga-moga apa ada dalam diri kita ni, aliran darah kita mengalir. Tuan, almarhum Tuan Syekh selalu ajar kami bagaimana cara berzikir. Iaitu dia bukan takut orang kata sesat. Dia bukan sesat. Kita berzikir, kita pejam mata, kita just bawa saja zikir itu ke seluruh badan kita. Subhanallah, kita kosakkan di kepala, lepas tu dada, lepas tu perut, lepas tu badan. Seolah-olah subhanallah tu berjalan mengikut aliran darah pada badan kita. Subhanallah. Jadi akhirnya semua organ yang ada dalam badan kita turut berzikir. Subhanallah. Ajakkan tangan, ajakkan kaki, ajakkan mata, turut berzikir. Subhanallah, subhanallah. Cuma kadang-kadang kita penat, kita pun sebut Allah, Allah. Adalah orang tak setuju. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Allah, Allah. Tapi kalau hu, hu, ha tu, itu cerita lain. Kita pergi ke Allah saja. Allah, Allah, Allah. Ataupun bertasbih membawa makna menyucikan Allah daripada prasangka yang Allah tidak berkuasa atas sesuatu. Sebaliknya mempertingkatkan keyakinan yang Allah tidak lemah dalam menciptakan sesuatu yang mengejutkan atau yang memastikan sesuatu itu terjadi. Sebagai satu keyakinan yang Allah itu berkuasa di atas segalanya. Yakin. Subhanallah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengatasi segala masalah. Dan ini menyelesaikan masalah murung yang banyak berlaku. Tambah-tambah zaman sekarang. Dengan sebab endemik ni macam-macam lagi. Kerja tak ada apa tak ada. Zikir banyak-banyak. Subhanallah. Tapi orang tak percaya. Engkau berzikir saja. Tak ada usaha. Tapi ingat kisah Siti Hajar tadi. Kisah Siti Hajar tadi. Bukan berserah pada Allah. Tunggulah. Allah Ta'ala tak akan membersihkan aku. Dia dengan anak duduk kat sebelah. Relax. Duduk goyang-goyang kaki sambil tengok esok. No. Dia mesti berjalan juga tu. Tujuh pusingan. Tujuh pusingan tu penat tu. Orang baru lepas bersalin. Suruh dia angkat air. Mana boleh? Tak lari. Berlari. Daripada bukit. Jauh kan kita berlari tu. Rasa macam semput jugalah. Eh? Berapa? Saya tak tahu berapa meter tu. Wow. 100 meter ke lebih tu? Satu tu. 400. Satu. Oh. 4 kali 7. Berapa dah tu? Penat tau. Orang baru lepas bersalin. Dalam keadaan takut ada, bimbang ada, risau ada. Semua ada. Perasaan dia tu. Tu yang sampai kawasan lapu hijau tu benar berlari tu. Berlari mengikut apa yang tu Siti ajar. Ingat. Bermakna di samping kita bertawakal. Tawakal di hati. Bukan tawakul. Tawakul ni serah pada Allah. Jadi Allah Ta'ala tu kita pula jadi bos. Allah Ta'ala jadi hamba. Allah, aku serah kepadamu lah. Kamu selesaikan segala masalah. Hai, banyak cantik kau. Aku bos kau, kau bos. Amat nisbu tetap bos. Jangan dia tukar. Kau nampak itu sana, keluar, get out. Ha, itu dia marah lah tu. Oleh sebab itu, ramai orang bertukar. Dia ingat dia ni jadi bos. Dia nak suruh Allah Ta'ala selesaikan semua. Dia duduk, Allah, selesaikan Allah. Allah, sembuhkanlah. Allah, berikan. Wah, banyak cantik kau. Kau duduk saja goyang kaki, pegang remote Astro. Dia suruh aku buat air, buat kopi. Banyak cekadap kau. Jadi di situ ada usaha, mesti ada usaha. Siti Hajar berlari-lari. Dan sampai berlari dia ada tawakal kepada Allah. Sama juga dengan Maryam tadi. Dalam keadaan teruk macam tu sampai Maryam kata, "Imittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Kalau aku boleh aku mati lagi baik. Ibarat macam tapi bukan bermakna boleh bunuh diri tidak di situ. Ramai orang guna ayat ni untuk bunuh diri bukan. Maksudnya terlalu tak boleh hadapi dah. Dahlah sarat mengandung. Lepas salin nanti macam mana nak hadapi dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala dah susun perancangan semua. Mariam, goyang pokok tu. Saya dah sebut tadi. Bagaimana usaha kena ada. Usaha ada. Tak logik langsung tumbuh. Daun tumbuh buah. Jatuh pula satu-satu. Ranum pula buah tadi. Rutaban janiyah rutab. Rutab yang kita buka puasa tu. Sedap makan. Janiyan yang masak pula. Satu-satu. Apa ada air di bawah tapak kaki dia pula tu boleh bawa minum dan sebagainya. Jadi usaha kena ada di situ. Tidak boleh serah bulat-bulat. Itu tadi. Saya habiskan sini sikitlah. Atau bertanya dengan Allah dan menambahkan ibadah yang ada mengganti adanya tambahan nikmatnya ke atas kita. Tasbih banyak-banyak di atas nikmat. Kadang-kadang kita suka banding dengan orang yang ada. Aku apa ada ya Allah. Tapi kadang-kadang tak salah kita minta sikit Allah. Allah boleh tak jangan jadi aku ni orang ilhafa. Terlalu meminta-minta dengan orang. Bagikan sikit rezekimu ya Allah. Bagikan sikit. Sikit ya. Bukan banyak pun minta sikit. Tak ada masalah. Syekh Khalid ni penulis kitab ni. Dia kata nak bayar yuran anak dia. Belajar pula dekat UK. Tak tahulah yuran dia berapa. Dia ambil law anak dia. Sampai dia kata Allah.
bagilah sikit duit untuk bayar yuran anak. Sampai macam tu. Kita boleh minta dengan Allah. Dia kata, Walid kalau tak ada duit, Walid minta dengan Allah. Mintalah dengan Allah. Kita semayang tahajud. Ya Allah. Ya Allah. Aku tersepit ni, ya Allah. Boleh tak bantu sikit? Bagilah duit sikit. Itu dia kata, min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba saja akan datang rezeki daripada mana kita tak sangka. Ha, itu nampak. Kita tak sangka pun rezeki itu. Tiba-tiba saja orang datang, telefon. Cik, ada nombor akaun tak? Tiba-tiba orang tak bayar hutang lama. Bayar hutang. Saya ingat cerita dalam 2, 3, 4 tahun di mana. Dia kata, tiba-tiba masuk meja tengok orang bayar hutang 8 juta. Dia kata. Macam tu. Hutang tu dia pun dah hilang daripada minda dia. Tiba-tiba saja orang datang. Ini adalah rezeki yang mintalah dengan Allah. Minta. Dengan tasbih. Subhanallah. Tapi buat kerja lah. Ini duduk depan pokok. Tanamnya tiap. Bila nak dapat buah? Buat kerja. Buat kerja. Allah Ta'ala nak tengok kita buat kerja. Diriwayatkan daripada Rasulullah. Ada apabila berlaku pemegang kota Mekah, Rasulullah telah bersemayang 8 rakaat ini. 8 rakaat ni. Sayanglah sunat. Sama ada sebelum dan selepas dapat. Kita nak dapat satu projek. Umpamanya kita nak ambil satu tender dan sebagainya. Semayang 2 rakaat. Ya Allah. Kalau ada kebaikan pada apa yang aku usahakan saya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkanlah. Bila dapat saja nama kita naik. Oh, kita dapat tender itu umpamanya. Sembayanglah 2 rakaat. Syukur kepada Allah. Syukur. Jangan lupa yang itu. Dan ini bukti bahawasanya kita kena bersyukur. Inilah cara untuk melahirkan kesyukuran. Apabila kita dikurniakan sesuatu pertolongan dari Allah. Dan mendapat mencapai kemenangan dan pembukaan pada kita dalam hidup ini. Bertasbihlah. Bersolat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Di waktu pertolongan itu dapat dilihat, dirasa disebut. Melalui ayat tadi. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya kita sentiasa solat. Ada saja masalah. Solat 2 rakaat. Nak pergi mana-mana solat. Kita jadikan solat itu macam satu rutin hidup kita. Ada masalah saja solat 2 rakaat. Lepas tu kita cerita. Macam nak, kalau doktor-doktor tu sembahyang 2 rakaat. Lepas tu buatlah operation. Kalau kita nak pergi mana-mana, ambillah 2 rakaat. Solat duha ke, solat dan sebagainya. Itu cukup hebat menunjukkan pergantungan kita dengan Allah. Yang boleh menyelesaikan masalah, Allah. Bukan kita. Jadi ayat ini memberikan, surah ini memberikan khabar gembira kepada Nabi. Bagaimana penat lelah mereka berusaha selama ini. Allah Ta'ala dijanjikan dengan satu pembukaan kota Mekah. Jadi saya tak sempat habis, tak apa kita sambung lagi. Itulah saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah. Adalah mana korang itu kelemahan saya. A'udzubillahimnasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat. تكون لنا على الله بابا مشهودا وعن أداء حجابا مسدودا اللهم إنا نسك العظم المكتوب النور وجهك العلى المعبد الدائم الباقي مخلد في قلب نبيك ورسولك محمد اللهم إنا نسك العظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد بحق بسم الله الرحمن لاتن تثبت بنا في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور جنات نور النعيم نور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته